Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel SN KUI Jogja. Nah, pada video kali ini saya akan buatkan update ya budaya Soragoi yang ada di kolam D3 ini ya teman-teman. Kemarin banyak yang DM saya, WA saya, Mas gimana update-nya perkembangan Soragoinya? Sekarang udah ukur berapa dan bagaimana perkembangannya? Nah, di sini juga ada budaya Soa ya, ini di Taman Soa yang kemarin kita sudah seleksi. Nah, nanti jadinya juga ukur berapa kita update hari ini ya. Nah, di sini kolam D3 ya teman-teman, ini untuk pemasangan ini dan untuk biayanya sudah saya bahas di video sebelumnya ya, sudah komplit ya. Kemudian kita update dulu dari tong ya, dari tong filternya, media filternya ya. Di sini full batu apung ya teman-teman, ini alhamdulillah ini batu apungnya sudah sepertinya sudah dipenuhi oleh bakteri ya, sudah matur ya, tapi ya belum sempurna ya, belum terlalu sempurna, tapi sudah kelihatan kuning ya, kelihatan kuning berarti kemungkinan menandakan di batunya sudah ada banyak bakteri. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita ke ikannya. Nah, kita sekarang ke ikannya. Ikannya alhamdulillah pertumbuhannya cukup lumayan ya teman-teman, ini bisa bersaing lah kalau dengan kolam lumpur. Ntar saya jalan ke sini. Nah, ini walaupun tidak di kolam lumpur tapi pertumbuhannya luar biasa. Ini yang paling besar sudah diukur 15 cm mungkin ada ya teman-teman, 10 lah rata-rata di 10 ya, 10-15 kalau ukuran seperti ini ya. Di sini untuk air alhamdulillah sudah bagus, sudah matur, walaupun tetap saya dripping kocor terus setiap 24 jam ya, tanpa henti itu kocoran air itu ya, selama air ini benar-benar belum mateng 100% itu kocoran tetap saya kocor terus ya 24 jam. Nah, kita ke ikan. Nah, ikannya seperti ini teman-teman, Soragoi gintin punuknya sudah ada yang terlihat ya, memang tidak semuanya berpunuk ya, tapi ada beberapa yang memang sudah kelihatan. Nah, di sini ya, jadi punuk itu kalau dari kecil seperti ini biasanya nanti ikannya agak pendek ya teman-teman, agak pendek tapi berpunuk. Nah, jadi berpunuk itu adalah genetik ya, bahkan dari kecil aja sudah kelihatan ya. Besok kita seleksi, kita sortir, coba kita pilih nanti yang akan jadi punuk yang seperti apa ya, yang misalnya ikannya jenisnya panjang yang seperti apa ya, seperti itu untuk jenis polosan ya. Biasanya kalau polosan itu identik dengan punuan. Nah, seperti ini ya, ini kan, ini dari sini backpack. Nah, ikannya masih campur, ini ada yang padang, ada yang gelap. Nah, ini nanti yang gelap ini nanti sebagian jadi black diamond sama mungkin abu-abu tua teman-teman ya. Ini yang putih-putih ini nanti yang jadi Soragoi yang cerah itu. Nah, untuk pakan saya tetap pakai Megami ya, pakan Megami yang kemarin sudah saya review itu untuk pakan. Nah, kemudian saya menambahkan juga ini teman-teman ya, saya kemarin beli ripekan Mizuo. Nah, ini ukurannya sudah agak besar, ini ukuran S, S nya Mizuo ini untuk istilahnya untuk memperkuat tulangnya agar tulangannya itu besar teman-teman. Nah, jadi untuk memaksimalkan struktur tulangnya ya, kecil-kecil sudah tulangannya sudah dibentuk ya dengan pakan Mizuo. Nah, jadi segitu ya teman-teman ukurannya. Jadi kesimpulannya adalah 2 bulan di kolam D3 ini dengan kepadatan ya mungkin sekitar 150 ekoran lah ini ya, itu bisa sampai 10 sampai 15 cm ya. Mungkin ada juga teman-teman yang mungkin masih ada di 10 cm atau di 5 cm itu ya, sekali lagi tergantung dari pemilihan genetiknya ya. Ini
Insyaallah ini ikan-ikan pilihan, nanti akan disortir lagi, sortir lagi, nanti mungkin akan jadi lebih sedikit lagi. Karena apa? Bukan karena jelek, tapi memang kapasitas kolamnya itu ya enggak mumpuni lah teman-teman. Masa untuk dolam D3 enggak mungkin juga untuk menampung 150 ekor ya, paling enggak nanti di sisa terakhir mungkin hanya 10 ekor saja ya yang akan jadi penerusnya kolam D3 yang sana ya, yang D3 sana besok kita keluarkan, nanti giliran ini masuk sana terus teman-teman muter ya gitu. Nah, kemudian untuk yang soa, nah ini untuk yang hitaman soa sudah lumayan juga ini teman-teman perkembangannya. Anakan soa itu ada hitam, ada yang kuning. Nah, diukur kecil seukuran jarum lah, itu yang hitam dan yang kuning kita pisahkan. Nah yang hitam itu jadinya seperti ini ya teman-teman, ini kita belajar bareng ya. Ini yang hitam jadinya sudah pecah warnanya ya, memang belum terlihat yang warna merah ya, mungkin kalau di 2 bulan ke atas ya. Nah kalau ini belum ada 2 bulan ya teman-teman, 2 bulan kalau ini pas soranya itu pas 2 bulan ya. Ya ini kalau ini belum ada 2 bulan ya, mungkin besok diukur 2 atau 3 bulan ya, warnanya merahnya sudah terlihat, atau ya paling enggak orange lah, ini baru kuning-kuning. Nah yang merah, yang merahnya atau yang kuningnya kemarin kita sudah pisahkan ya, kita sudah pisahkan ya, sudah diambil. Ada teman Jogja kemarin yang ambil sini, teman Purworejo juga ya ikut ngambil. Nah di sini saya juga buat eksperimen ya teman-teman, jadi ada kuningnya yang saya pelihara ya, mari kita lihat ya teman-teman seperti apa kuningannya. Nah saya keeping di sini teman-teman nih. Nah ini adalah kuningannya ini. Nah kelihatan ya. Nah ini nggak tahu, ini sepertinya ada yang jadi tanco, ada yang jadi benigoi ya. Kalau yang kuning full itu kemungkinan benigoi ya, ada juga yang kohaku, tapi kohaku polanya atau kualitas warnanya sepertinya kurang bagus teman-teman ya, soalnya memang dari induk soa ya seperti ini ya. Jadi untuk belajar juga biar kita tahu ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu, tidak langsung kuningan itu dibuang nanti jadinya seperti apa. Kan eman-eman juga kalau misalnya jadinya tanco, apalagi nanti tanconya kualitasnya bagus, kan sayang kalau dibuang ya. Ini benigoi juga ada harganya kok ya teman-teman ini. Nah mungkin setelah ini nanti kita sortir, baru yang kualitasnya jelek kita afkir, kita untuk pakan predator biasanya itu ya teman-teman. Nah ini kurang lebih populasi ini kolam di 2,5 ya teman-teman, ini kolam di 2,5 itu kemarin saya isi. Ini kebetulan dapat apa, ini ada yang mati. Nah ini kanibal ya teman-teman. Nah ini matinya bukan mati sakit, nah ini kanibal ya, ini pasti yang kecil itu pasti sudah di kanibal ya. Kalau yang telat pertumbuhannya kecil pasti di kanibal lah teman-temannya ya. Ini berarti menandakan bahwa saya kekurang atau telat pemberian makan ya, memang dari tadi belum saya kasih makan ini ya. Ya seperti itu resikonya ya kanibal. Kalau ikan satu warna enggak masalah, kanibal misalnya kan ada yang mati satu, tapi kalau ikan warna misalnya ini nanti jadi bagus kan jadinya sayang ya teman-teman, rugi nanti kita misalnya ini calon bagus tapi di kanibal ya. Beda juga dengan lele, kalau lele kanibal enggak masalah mati satu ya, bukan tipenya bukan ikan hias. Tapi kalau seperti ini kalau mati satu, nah ya kalau ikannya jelek, kalau bagus ya seperti itu ya. Nah ini kolam di 2,5 saya isi kemarin 1500-an lah, 1600 atau 1500 kemarin ya. Ini dapat hitaman kemarin kecil-kecil, alhamdulillah sudah ukuran berapa ya, ini mungkin 5-10 ya, 5 cm sampai 10 cm
Ya ini sama sama yang Sora ini jaraknya rentang waktu 2 minggu ya teman-teman. Jadi jauh sekali pertumbuhannya. 2 minggu aja udah ditinggal jauh oleh Sora Goi ini. Ya karena ya memang di sisi lain induknya memang besar. Ya, induknya memang besar dan di sisi lain juga ini adalah ikan polosan. Ya, ikan polosan itu relatif lebih cepat ya, teman-teman gitu. Ya, kita kembali ke Soa lagi. Ini kebanyakan siro sepertinya. Ya, kalau enggak Tanjo Soa. Ya, ini peletnya masih pelet Megami 0. Ya, Megami yang ukuran 0 kalau di PF ya mungkin PF 500 ya teman-teman, PF 800-500 lah ya seperti ini. Ya kalau seperti ini belum terlalu padat nanti teman-teman, nanti kalau sudah diukur 10 up itu harus kita sortir lagi, harus kita kurangi lagi seperti itu. Ini memang saya belum sortir teman-teman, ada yang afkiran lah. Ya gitu, saya pakai aerator ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 aerator ACDC ya di sana, dan selalu saya dripping. Ya ini belum pakai filter teman-teman, kalau ini kan sudah ada, kalau ini belum. Itu ya, alhamdulillah airnya juga bagus kok. Ya ini busa protein dari sisa pakan ya, bukan amonia. Ya di sini kok kenapa kok saya bilang bagus ya, karena air bagus itu pasti airnya airnya encer ya teman-teman, nggak ada gelembung-gelembung ya, artinya gelembungnya langsung pecah ya, dari aerator dari aerasi itu gelembungnya langsung pecah, berarti ya, menandakan airnya itu sehat ya. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya teman-teman atas supportnya, atas dukungannya. Channel ini mulai dari 0 subscriber, sekarang sudah alhamdulillah sudah 1000 up ya, sudah 1000 lebih subscriber. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya. Nah kemarin saya sudah janji juga akan mengadakan giveaway ya, giveaway-nya untuk sementara belum sempat ya teman-teman, insya Allah lah nanti di waktu yang tepat tetap saya akan adakan giveaway 1000 subscriber ya. Insya Allah akan berkelanjutan 1000 subscriber, 2000, dan mungkin ya insya Allah bisa 10.000 subscriber ya. Ya untuk itu dukung terus channel ini ya, semoga saya bisa terus berkarya, bisa membagikan konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat untuk rekan-rekan koi di seluruh Indonesia. Itu dulu, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.